perwal yang digunakan juga dasar di jilid satu. Tahap pertama dan tahap kedua ini masih tetap kita mengawal perwali tersebut. Hal-hal lain yang berkaitan dengan PSBB, umpamanya di sana sini ada yang bertanya-tanya mana itu sembako. Nah ini kita tetap mau tuntaskan. Karena itu juga menjadi hal yang sangat sensitif ya. Dan selalu menjadi trending topic. Paling kita harus sadari bahwa pembagian sembako ini bukan berhenti saja di jilid 1. Jilid 2 dilanjut. Kalau jilid 2 ini belum bisa kita tekan atau bisa pertambahan COVID ini, ya bersiap-siap ya makanya. Untuk kita tidak masuk lagi jilid 2, jilid 3, ayo kita sama-sama patuhi.